dan pintunya sudah tambal plat dan bempernya ya teman-teman. Ini sudah mulai agak rata untuk bodinya ya, karena kemarin agak naik ke atas dan sekarang sudah mulai agak rata ya teman-teman ya, karena kita tambal plat nih. Sampai ke spakbor depan ya, yang sebelah kanan ini pastinya akan di epoksi primer dulu ya sebelum didempul. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini alhamdulillah ya, cuaca di Bogor sangat cerah sekali dan di depan saya ini ada unit model Jetbus HDD 3 Plus Voyager yang alhamdulillah ya untuk on progressnya untuk pintu dan bumper sudah ditambal plat semua ya teman-teman. Dan ini ada Bapak Security. Pak Security, halo. Ini Bapak Arifin ya, Security PT Vator Pacific. Ini unit alhamdulillah ya sudah ditambal plat ya, yang spakbor dan pintunya sudah tambal plat dan bempernya ya teman-teman. Ini sudah mulai agak rata untuk bodinya ya, karena kemarin agak naik ke atas dan sekarang sudah mulai agak rata ya teman-teman ya, karena kita tambal plat nih. Sampai ke spakbor depan ya, yang sebelah kanan ini pastinya akan di epoksi primer dulu ya sebelum didempul. Dan alhamdulillah untuk bodi yang sebelah kanan ini sudah beres untuk on progress penggosokan dempulnya memakai amplas 220 dan dibilas dengan amplas 230 ya. Ini unit ini tinggal on progress epoksi filler ya. Ini sudah halus dempulnya. Dan pastinya unit ini akan segera di on progress epoksi filler. Karena secara on progress pendempulannya sudah beres dan sudah digosok ya. Ini bodi yang sebelah kanan dan kita lihat untuk bodi yang sebelah kiri ya, dan ini sudah didempul dan sudah beres dan ini kemarin dalam banget ya untuk gelombang dempulnya dan sekarang sudah mulai rata ya dan tidak ada gelombang dempul. Dan untuk bempernya sendiri ini sudah didempul ya. Ini ruangan pacu mesinnya ya teman-teman.
Ini 1521 atau 1525, saya juga belum tahu. Cuma ini untuk mesinnya, ini masih bagus ya mesinnya ya. Dan di filter udara ini ada tulisan ALS 270. Apakah unit ini akan menjadi ALS 270? Saya sendiri belum dapat info dari pihak customer ya. Dan ini untuk pipa knalpot sudah dipasang. Biar tambah suas ya suara knalpotnya. Dan ini sudah digurinda sama Om Ompong untuk ruangan bumper untuk lampunya ya. Ini untuk bodi yang sebelah kiri ini sudah mulai di-repair ya. Ini bodi yang sebelah kiri ya. Nah, ini ada Om Ompong. Wis, lagi ngopi Om Ompong ya. Itu kopi apa Om Ompong? Kapal terbang. Kapal api ya. Udah berapa kali Om Ompong ngopinya Om Ompong? Hah? Satu kali. Satu kali, belum dua kali ya. Wih, rokoknya sekarang apa? Marlboro merah ya. Gimana kabarnya Om Ompong, sehat? Alhamdulillah. Itu untuk yang pintu yang di depan itu udah ditambal plat semua ya? Udah pas segitu untuk radiusnya. Mumpung makin ganteng aja ya. Ini teman-teman yang kangen sama Om Ompong bagian body, ini sekarang hadir di MP76. Motor selangkong dulu Om Ompong. Begini dong. Mantap. Itu metal itu Om Ompong. Wah, itu metal. Oke, siap Om Ompong. Ngopi dulu. Jangan-jangan Om Ompong, dia Om Iman lagi gak pakai baju, makanya saya gak tanya ya. Ini body yang sebelah kiri ya. Ini sudah mulai on progress pendempulan. Ini sudah mulai ditarik jidar ya. Dan untuk ngilangin gelombang dempulnya teman-teman. Ini sudah didempul semua. Untuk body yang sebelah kiri. Dan sama bagasinya juga sudah mulai didempul. Dan ini kelihatan semua ya, pori-pori dempulnya masih gede-gede. Berarti unit ini masih ditarik jidar ya, supaya gelombangnya ketutup. Nih, sama spakbornya juga. Nih, masih gede-gede teman-teman pori-pori dempulnya. Pastinya sama Om Iman ini akan ditarik pemakai jidar. Ini sama. Ini untuk lambungnya sudah beres ya. Dan di MP76 juga ada unit sedan ini ya. Ini punya siapa ini? Ini grid Corolla 94 yang di dempul sama Om Iman Sulaiman ini ya. Ini kemarin habis nyerempet kayaknya nih grid Corolla teman-teman ya. Cuma langsung di on progress pendempulan sama Om Iman Sulaiman. Ini grid Corolla tahun 94, warnanya grey. Dan ini untuk bodinya yang sebelah kiri. Dan bagasinya juga ini masih belum ketutup ya untuk gelombang dempulnya. Dan untuk nut spakbornya juga sudah dibikin ya sama Om Iman Sulaiman. Biar presisi banget nutnya. Dan untuk yang body sebelah kiri.
kiri ini juga sudah ditambal ya platnya ya. Alhamdulillah untuk bodi yang sebelah kiri sudah mulai di on progress pendumpulan sama Om Iman Sulaiman, dan bodi yang sebelah kanan tinggal on progress epoxy filler ya. Dan ini juga sudah dirapikan ya, dan sudah digerinda untuk natnya. Dan Om Ompong lagi istirahat ya teman-teman ya, mau istirahat, jangan kita ganggu dulu. Dan ini bodi yang sebelah kanan ya, sudah digosok sama Om Kodel untuk dempulnya, dan pastinya akan segera di epoxy filler. Cukup sekian video dari saya on progress unit model Jetbus HDD 3 Plus Voyager yang alhamdulillah sudah di on progress untuk bodi yang sebelah kiri dan sudah didempul sama Om Iman Sulaiman. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong.